Penyebab virus sifilis. Tahukah kamu penyakit berbahaya satu ini? Sifilis atau raja singa adalah infeksi yang menyerang organ reproduksi pria dan wanita. Penyakit sifilis dikategorikan sebagai penyakit yang menular. Penularan melalui hubungan seksual yang berisiko. Penularan bisa juga terjadi antara ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Jika penanganannya lambat, infeksi sifilis semakin parah dan akan menyerang organ tubuh lainnya seperti jantung, otak, dan lain-lain. Kondisi janin yang lahir dari ibu yang terinfeksi sifilis atau raja singa dapat membuatnya meninggal. Berikut akan kami jelaskan lebih dalam tentang penyebab, gejala, dan cara pengobatannya. Penyebab penyakit sifilis. Bagaimana bisa terjangkit penyakit sifilis? Kesetiaan dalam berpasangan memang sangat penting bagi kesehatan. Penyakit sifilis dapat ditularkan ketika sedang berhubungan seksual dengan lawan jenis tanpa menggunakan kondom. Menular melalui selaput lendir, bakteri sifilis dapat masuk ke dalam luka yang kecil. Selain itu, penyakit sifilis dapat tertular melalui kontak fisik penderita yang terluka. Beberapa yang berisiko tertular jika sering berganti pasangan berhubungan seksual tanpa pengaman, HIV, dan juga memiliki pasangan yang positif terhadap penyakit sifilis. Meski demikian, sifilis tidak menular jika menggunakan toilet duduk bersama. Gejala penyakit sifilis. Terdapat luka kecil atau ruam berwarna coklat yang terasa kasar pada bagian vagina, dubur, mulut, serta pada organ tubuh lainnya. Ada juga ditandai dengan rasa gatal pada area reproduksi, kemudian tumbuhnya kutil. Selain itu, dibarengi dengan tubuh yang demam, serta berat badan yang menurun, bahkan pasien akan merasakan pusing, sakit tenggorokan, rambut rontok, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Pengobatan penyakit sifilis. Selain mengkonsumsi obat herbal, Anda juga bisa konsultasi dengan dokter yang akan memberikan suntikan antibiotik dengan dosis yang berbeda tergantung kondisi penyakitnya. Selama pengobatan berlangsung, penderita tidak diperbolehkan menjalankan hubungan badan dengan lawan jenis karena virus masih hidup dan belum seutuhnya sembuh. Jika sudah sembuh, akan tetap menjalani tes darah berkala. Menakutkan bukan? Mari kita menjaga kesehatan pasangan dan keluarga dengan menghindari perbuatan yang memicu terjangkitnya penyakit sifilis. Anda juga bisa mencegahnya dengan cara periksa ke dokter dan berkonsultasi ke dokter tentang penyakit raja singa, sehingga Anda dan keluarga bisa hidup sehat dan bahagia. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.